Dapat ditahan nomor 3 di Toho Esma, diangkat kembali, Arta lagi membalas, dia angkat lagi sudah sini, diangkat bisa, masih dapat diangkat lagi di depan, satu lagi hari bilang masih dapat ditahan, angkat lagi memahai, angkat lagi masih dapat ditahan sudah, bisa. Yang sudah asing lagi oleh Bupan Itri Amelia. Gol pecah untuk tim dari EBS 1-0. Saudara Wiwin kali ini si punggung nomor 7 ini bomber dari EBS ini. Lepas ini juga ambar dikecilkan sejak belakang. Terima kasih sudah Itri Amelia. Sini dipotong Itri lagi. Terima sayang sekali saudara-saudara, penahanan bolanya kurang begitu baik, maka angka bertambah kembali untuk EBS 2-0 kali ini. Ya, saudara Wiwin lakukan sudah, terima kasih sudah ambar ke depan, diumpan dan ditendang oleh Sarita, masih dapat ditahan, angkat lagi sendiri. Hitri keras, angkat lagi ke belakang 5, ditendang oleh ambar, terima kasih sudah Resma, angkat ke depan, dikecilkan saudara Nisa, angkat lagi dari apa yang kita ditahan, keras sekali saudara-saudara. Ukuran yang ini begitu baik sehingga pindah poin untuk tim dari Arpa NJT mulai pecah 1-2 kali ini. Ya, 1 menyerang kali ini, 2 mempertahankan. Siapa gerangan? Yayang Rita kali ini. Lakukan sudah. Bagus sekali jamsetnya. Begitu memang sulit dibaca oleh anak-anak dari ABS. Angka bertambah menjadi 2 sama kali ini. Masih siapa gerangan si punggung nomor 7 ini? Nomor 5, saudara Rita. Begitu keras jansip dari Arpa NJT ini. Akhirnya angka bertambah kembali untuk tim dari Arpa NJT menjadi 3-2 kali ini. Masih saudari Yayang, siapa ini? Nomor 5, ya bagus sekali. Terima lagi saudara Resma, angka 12. Ya, dikecilkan lagi belakang. Terima lagi nomor 5, angka lagi depan. Pakai seberangkan saja. Tipe kembali nanti angkat lagi ke depan sudah Rina. Angkat sudah rasa seberangnya sudah langsung belakang ambar. Angkat lagi. Tipe keras saudara-saudara. Pukulan dari NJT ini berhasil mengubah angka untuk tim Arpa menjadi 4-2. Ya, masih dari Arpa NJT ini. Siapa gerangan? Saudara Rita sudah memegang bola kembali. Ancang-ancang, siap lakukan sudah. Terima lagi ke depan. Sidi dendangkan, dipukul sudah Putri. Masuk, saudara-saudara. Mungkin saja kontrol kurang begitu baik sehingga bola dibiarkan begitu saja. Akhirnya pindah kembali untuk tim dari EBS. 3-4 kali ini. 3 untuk EBS dan 4 untuk Arpa. Bagus sekali shootnya. Terima kasih Mama Ayu. Jumpa nomor 3. Dikecilkan saja. Sayang sekali. Kecilan bolanya tidak melewati net. Akhirnya angka bertambah kembali untuk tim dari EBS. 4 sama. Ya. 4 menyerang, 4 merayakan. Masih dari EBS. Si punggung nomor 12 ini. Saudara Cindy. Angkat ke depan sudah. Ambar. Umpan dan. Panai. Keras. Masih dapat ditahan. Nomor 3. Di Toho Esma. Dia angkat kembali. Arta lagi membalas. Dia angkat lagi sudah Cindy. Diumpankan. Bisa. Masih dapat. Angkat lagi ke depan. Satu lagi. Hari bilang. Keras. Masih dapat ditahan. Angkat lagi memahai. Ambar lagi. Masih dapat ditahan sudah. Bisa. Bagaimana saudara-saudara, kecilan sudah di Nisa ini berhasil dibendung oleh anak-anak dari Arpa NJT. Akhirnya pindah kembali untuk tim dari Arpa NJT menjadi 5-4. Ya, 5 menyerang kali ini tim dari Arpa NJT. Si punggung nomor 3 ini saudari Putri kali ya, memegang bola ancang-ancang. Siap lakukan sudah. Terima lagi sudah Yuyin. Angkat sudah Nisa. Putri angkatan sudah antar ke depan, dia angkatan ke depan. Bagaimana? Berhasil diseberangkan ke belakang. Angkat lagi ini. EBS. Kecilkan, terima lagi. Angkat lagi naik. Dikecilkan, ditinju saja. Terima lagi dari EBS. Cintakan. Putri. Angkat lagi. Dibalas lagi. Masih dapat dilanggar. Sayang sekali saudara-saudara.
Mungkin saja bola begitu cepat sehingga tidak mudah untuk ditahan oleh anak-anak dari Arpa NJT. Maka pindah poin untuk EBS. 5 sama kali ini ya. 5 EBS, 5 Arpa NJT. Siapa gerangan? Bomber dari EBS ini. Kalau bukan, Fitriana ini. Masih saudara-saudara. Mungkin saja kontrol kurang begitu baik. Maka angka bertambah kembali untuk tim dari EBS. Menjadi 6-5. Ya, masih dira Fitri Amelia, bomber dari ABS, pemegang bola kembali. Cepat, busi sekali, terima lagi Mama Ai, angkat lagi, lupakan, ganti, masih dapat ditahan, angkat lagi dari ABS. Pespa kecilkan saja, terima lagi sudah Fitri, angkat ke belakang, bagaimana, Fitri serangga ambar, terima lagi nomor 2, lupakan, kiri keresnya, berhasil ditahan, bagaimana, ada misalnya, diangkat oleh sudah Fitri Amelia, resnya lagi. Lagi-lagi gemburan dari ABS ini sulit untuk dibendung oleh anak-anak dari Arpa NJT. Maka angka pertambah untuk ABS ini 7-5. Ya, 7 menyerang kali ini masih dari ABS. Terima lagi si saudara Rita, angkat saudara Fitri Mama. Masih dapat, angkat lagi 1-3. Respa kecilkan, bagaimana? Berhasil dibendung rupa-rupanya oleh anak-anak dari Arpa NJT. Maka namun sayang apa yang terjadi? Mungkin dari EBS lakukan sudah. Terima lagi dari Arpa NJT. Masih dapat tahan, angkat lagi. Terima lagi. Ambar. Bagaimana? Seberang saja. Lampung tinggi ke udara. Angkat cara sudah nggak bisa. Diangkat cara usin. Masih dapat ditahan lagi. Terima lagi. Masih dapat diangkat diseberangkan. Angkat lagi. Bisa. Yang sekali pukulan tujuh punggung nomor 7 ini saudara Yanti lakukan sudah. Terima kasih saudara Luin. Lagi-lagi memayu pukulan dari EBS ini berhasil memukul ke arah yang kosong. Akhirnya pindah kembali untuk EBS menjadi 9-6. Siapa gerangan saudari Nusa ini si punggung nomor 2 ini bomber dari EBS. Terima lagi nomor 7. Dipakai mana? Dibendung saja. Angkat kembali, kecilkan saja. Terima kasih saudara Nusa. Dipakai saudara Nusa. Sayang sekali pukulannya menyangkut di net. Akhirnya pindah poin kembali untuk tim dari Arpa NJT menjadi 7-9. Ya, Mama Ai kali ini bomber dari Arpa NJT ini lakukan sudah. Terima lagi saudara Fitri Amelia. Angkat saudara Cindy. Masih tak ada saudara Yanti. Angkat kembali saudara Resna. Tindakan. Dikecilkan. Bagaimana? Bisa ambar. Terima lagi ke depan. Jumpakan saudara ABS. Dibuka ke seberangan sudah Yanti berlaan. Terima dari ABS. Dipatuh Resma. Berhasil ditahan. Bagaimana? Sayang sekali saudara-saudara, perjuangan yang begitu hebat anak-anak RJT ini. Namun sayang dinyatakan 4 kali mungkin. Maka pindah poin kembali untuk tim dari EBS ini 10-7. Ya EBS, siapa gerangan? Ya yang Luna ini. Terima kasih sudah ambar di pakat RJT. Dikecilkan saja, masih dapat. Angkat lagi. Ditahan lagi, bagaimana bergelintiran di depan. Seberangan langsung, terima kasih sendiri. Dipikulungin, bagaimana bergelintiran di depan. Masih berhasil. Sayang sekali saudara-saudara, kejebrangan bolanya jatuh di luar lapangan. Akhirnya angka bertambah kembali untuk EBS menjadi 11-7. Ya, siapa gerangan? Ada pergantian pemain mungkin dari Arpa NJT ini. Si punggung nomor 4 digantikan oleh si punggung nomor 2. Yang ya, sudari si punggung nomor 2. Masih dari EBS kali ini, si punggung nomor 4 ini lakukan sudah. Terima lagi sudah Mama Ai ke depan, jumpa ke Arpa. Ember, terima lagi sudah Resma, jumpa ke Arpa. Berhasil dibendung, angkat lagi dari Yapa. Sangat keras saudara-saudara, pukulan dari EBS ini sulit ditahan oleh anak-anak dari Arpa NJT. Maka angka bertambah kembali untuk EBS 12-7. Ya, 12 menyerang kali ini, 7 mempertahankan. Siapa gerangan saudara Nisa ini? Angkatlah ke depan, diseberangkan ke depan. Cinde, dipikirin, kecilkan saja. Terima lagi nomor 3, Mama Ae. Bagaimana? Masih dapat ditahan kembali. Angkat lagi nomor 3. Dibukul saudara Resma, belakang. Terima kasih Mama Ae, dibantar. Diambar, pesing saja. Terima lagi nomor 12. Siapa gerangan? Putri, baik sekali. Bagaimana?
lapangan saudara-saudara, jatuhnya bola, akhirnya angka pertama kembali untuk EBS menjadi 13-7. Ya, 13. Ya, yang Luna ini. Nah, memegang bola, ancang-ancang, siap lakukan sudah. Terima lagi nomor 2, seberang asal jalan. Cepat! Sangat tangguh mungkinnya pemberian bolanya sehingga tidak mudah diseberangkan oleh anak-anak dari EJT. Angka pertama kembali menjadi 14-7. Ya, 14 untuk EBS, 7 untuk Arpa EJT. Siapa gerangan? Saudara Wina. Si punggung nomor 4 ini. Saya lakukan sudah. Terima kasih sudah. Ambar, umpan. Kira kurang gambar. Kelima lagi ke depan sudah Fitri. Di punggung sudah Wim. Terima lagi dari Arpa EJT. Umpan. Di punggung sudah Ambar. Sayang sekali pukulan dari Ambar ini menyangkut di net. Akhirnya angka bertambah kembali untuk EBS menjadi 15-7. Ya, barunya kedua tim sudah kembali ke posisinya masing-masing. Bola masih dipegang dari EBS. Siapa gerangan? Sudari Wina. Ya, si punggung nomor 4 ini bomber dari EBS. Ancang-ancang. Ya, timang-timang bola, sergelodok, dan terima lagi nomor 8, jumpa nomor 3. Pukul nomor Arbo. Bagaimana? Sebegitu baik pukulan si punggung nomor 2 ini. Akhirnya pindah poin untuk Arpa NJT menjadi 8-15. Ya, si punggung nomor 2 dari Arpa NJT. Siapa gerangan? Ya, terima lagi dari Anissa, jumpa kan? Jumpa. Bagaimana angka tinggi nomor 3 diletakkan di pukul ambar. Bagaimana sulit memang begitu jeli pengembalian bola dari Arpa NJT ini. Berubah angka lagi untuk tim Arpa NJT menjadi 9-15. Ya, 9 menyerang kali ini, 18 menyerangkan. Terima lagi di sini di pukul sudah Fitri. Angkat lagi dengan 2 Mama Ae dintantan. Kita lagi berhasil dibedil. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mungkin sudah dinyatakan 4 kali sehingga pindah poin kembali untuk tim dari EBS menjadi 16-9. Ya, 16 EBS 9 untuk Arpa kali ini. Berdua main umpan nomor 3 Ambar. Begitu menggelegar pukulan dari Ambar ini, berhasil memindahkan poin untuk tim dari Arpa NJT menjadi 10-16. Ya, bola pegang dari Arpa NJT, saudara Ambar ini, bomber dari Arpa NJT, angkat dari sini, di putih dari Fitri, ada Ambar di belakang, angkat dari 3, yang mengalahnya di, sangat baik sekali saudara-saudara, kecilan bola dari Arpa NJT ini sulit ditahan oleh anak-anak dari EBS, maka angka bertambah untuk tim dari Arpa NJT menjadi 11-16. Siapa gerangan? Yayang Ambar. Bagus sekali. Terima lagi nama Ayang Resma. Dipukul Fitri. Sayang sekali pengembalian bolanya terlalu melebar. Akhirnya angka bertambah kembali untuk Arpa NJT di 12-16. Masih saudara Ambar ini. Terima lagi sudah Fitri. Amel Ayang Resma. Dipakai Siti. Resma lagi. Terima lagi sudah Ambar. Angkat lagi dari Arpa. Yanti dipukul. Ada sudah bisa angkat lagi. Tinggi saja. Bagaimana ada Wiwin? Diumpankan di seberang acara sudah Fitri Amelia. Angkat lagi sudah Ambar. Diumpankan siapa kali yang dituju? Ya, Yanti. Sangat baik sekali saudara-saudara. Blessing dari Arpa NJT ini mampu mengecoh pemain-pemain dari. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kali ini bola dipegang dari Arpa NJT. Siapa gerangan kalau bukan bomber dari Arpa NJT? Siapa gerangan? Saudara Ambar ini bagus sekali. Dibiarkan saja, mungkin saja kontrol kurang begitu baik. Maka angka bertambah untuk tim dari Arpa NJT ini 14-16. Masih saudara Ambar, lakukan sudah. Terima saudara Nisa ke depan, diangkat saudara Cindy. Dikubur Fitri, terima di sini Mama. Angkat lagi Mama, angkat lagi Mama. Terima lagi saudara Resma, angkat ke depan saudara Cindy. Dikubur saudara Fitri. Begitu keras pantulan bolanya sehingga tidak mudah untuk dikembalikan oleh Arpa. Maka poin untuk tim dari EBS 17-14. Ya, 17 dari EBS. Angkat lagi si Mama, seberangkat sampai belakang. Terima lagi Cindy. Dikubur belakangnya. Lagi-lagi pukulan Fitri Amelia bomber dari EBS ini berhasil mengubah angka menjadi 18-14.
Ya, siapa dengan Sudari Wiwin? Ya, bomber dari FBS ini. Terima lagi Surah Simama. Dibiak keluar dengan Surah Rita. Bagaimana? Masuk, saudara-saudara. Pukulan dari Arpa ini berhasil memindahkan bola. Maka pindah poin untuk tim Arpa ini menjadi 15-18. Ya, 15 menyerang kali ini, 18 menyerangkan. Siapa gerangan? Saudara Yayang Rita. Ya, lakukan sudah. Terima lagi dari Rita. Ceplakkan sudah Arpa. Rita dan saudara Yanti. Keras kembali. Kalau saudara Rita, sayang sekali saudara-saudara, pukulannya menyangkut di net. Akhirnya pindah bola kembali untuk tim dari ETS Medi 19-15. Ya, pindah ke UBS kali ini. UBS 19 dan 15 untuk Arpa Incetek. Siapa gerangan? Sudah di sini. Bagus sekali shootnya. Terima lagi si Mama. Seberang aja langsung. Terima lagi sudah. Seberang lagi. Terima kasih Yanti. Masih dapat ditahan. Angkat dulu Cindy. Pindah lagi Petri. Keras, saudara-saudara. Pukulan juga Petri ini sangat merepotkan sehingga angka bertambah kembali untuk tim dari Arpa untuk EBS 20-15. Ya, masih dari EBS. Siapa gerangan? Saudara Cindy. Lakukan sudah. Sayang sekali saudara-saudara, passing dari Arpa ini tidak mengarah. Akhirnya bola menjadi liar. Angka bertambah kembali untuk EBS menjadi 21-15. Masih saudara Cindy ini, setter dari EBS. Terima kasih saudara Ambar. Tiga gol. Ya, dikecilkan saja. Terima kasih saudara Cindy. Angkat saudara Nisa. Tiga gol. Sayang sekali penahanan bolanya kurang begitu baik. Akhirnya bola menjadi liar dari lapangan. Angka bertambah kembali untuk EBS menjadi 22-15. Ya, 22 EBS, 15 untuk Arpa. Bola masih ditendang dari EBS. Lakukan sudah. Terima lagi si Mama ke depan. Biarkan sudah Jati. Ambar yang dituju. Oh, ada Nisa di sana. Sebelahkan sudah Risma. Sebelahkan langsung sudah Nisa. Biarkan sudah si Mama. Jati yang dituju. Terima lagi sudah Risma. Angkat lagi sudah Jati. Ditahan Jati. Lagi-lagi Fitri Amelia ini mukul dengan keras. Akhirnya angka bertambah kembali untuk tim dari EBS menjadi 23-15. Ya, lampu kuning sudah mulai menyala untuk tim anak-anak dari EBS kali ini. Bola masih dipegang dari EBS. Siapa gerangan? Sudah Cindy. Angkat lagi sudah Mama ke depan. Ya, angkat sudah Cindy. Dipukul. Masih dapat tahan. Angkat lagi sudah Wida. Dipukul lagi. Lagi-lagi pukulan Fitri Amelia begitu keras. Akhirnya angka bertambah kembali untuk tim EBS menjadi 24-15. Ya, lampu merah sudah mulai berkedip untuk anak-anak dari EBS ini. Siapa gerangan? Masih saudara Cindy ini. Lakukan sudah. Terima lagi si Mama. Bagaimana?